Pemirsa, meski pelayanan air bersih ke rumah pelanggan Perumda Tirta Pengabuan kerap menjadi keluhan, namun Perumda Tirta Pengabuan memastikan di tahun 2022 mendatang, terdapat 1.000 sambungan baru ini tersebar di beberapa pipa induk yang tersebar di beberapa kecamatan. Pada tahun 2022 mendatang, Perumda Tirta Pengabuan terus berbenah guna meningkatkan pelayanan air bersih di tengah masyarakat Tanjung Jabung Barat. Walaupun terkadang pelayanan air bersih juga kerap menjadi keluhan warga, terutama warga di dalam kota Kuala Tungkal. Dirut Perumda Tirta Pengabuan Kuala Tungkal, Ustayadi Barlian membenarkan bahwa peningkatan pelayanan air bersih terus dilakukan, sebab pada tahun 2022 terdapat 1.000 sambungan dan ini tersebar di 3 cabang Perumda Tirta Pengabuan, yakni di Kecamatan Tebing Tinggi, Renah Mendalu, dan Muara Papali. Dengan anggaran melalui dana DAK yakni sebesar 5 miliar rupiah, harapan bersama dengan adanya 1.000 sambungan baru ini dipastikan mampu melayani masyarakat desa di 3 kecamatan tersebut. Saat ini sumber air dari Perumda Tirta Pengabuan cukup bersih dan jernih, dikarenakan sedotan air melalui Sungai Pengabuan di Kecamatan Tebing Tinggi. Selain itu, untuk sambungan air di dalam kota Kuala Tungkal sendiri saat ini terus dilayani, namun secara signifikan yang dalam arti kata yakni sambungan pipa terus dilakukan, akan tetapi harus ada jalur pipa menuju rumah calon pelanggan Perumda Tirta Pengabuan. Proyeksi sambungan tahun 2022 yang sudah direncanakan pada 2021 mungkin sekitar 1.000 ada penambahan SR di daerah cabang-cabang, mungkin sekitar 1.000 yang bisa kami pastikan. Kalau saluran di cabang-cabang tetap ada pengembangan ya. 2021 ini mendapat dana DAK itu sepanjang 11 kilo di daerah Tebing Tinggi. 2022 itu mungkin kisaran seperti itu juga, sekitar 12 kilo juga gitu kan. Ustayadi menambahkan, keluhan pelayanan air bersih terhambat atau tidak lancar ini bukan disebabkan faktor kesengajaan, namun dikarenakan faktor alam, diantaranya seperti listrik padam dan pipa bocor. Meski begitu, Perumda Tirta Pengabuan terus berbenah dengan harapan besar pelayanan air bersih terus mengalir ke rumah pelanggan. Surya Kurniawan, CTV, melaporkan.